Malaysia. Sepanjang bulan Ramadan ini, Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak, SADC, mengambil inisiatif menyediakan lebih 3,000 pek juadah bersahur dan berbuka puasa buat petugas barisan hadapan. Usaha tersebut merupakan antara tanggungjawab sosial korporat CSR perbadanan itu menerusi program Dapur SADC bagi membantu kebajikan petugas barisan hadapan khususnya yang beragama Islam. Kesemua pek makanan akan dihantar terus ke 11 lokasi yang telah ditentukan oleh pihak SADC sendiri. Sebanyak 10 pembekal terlibat menyediakan pek makanan ini untuk disumbangkan kepada petugas barisan hadapan dan juga golongan asnaf serta memerlukan. Awal pagi semalam, penasihat khas Menteri Besar Perak yang juga ahli lembaga pengarah SADC, Datuk Zainul Fazi Paharudin sendiri telah turun padang menyampaikan sumbangan kepada anggota polis dan ATM yang bertugas di sekatan jalan raya di sekitar Ipoh. Sebanyak 400 pek juadah bersahur telah disumbangkan kepada anggota terlibat. Bukan sahaja di Ipoh, malah juga melibatkan daerah Hilir Perak, Manjung dan juga Taiping dan juga beberapa kawasan Dewan Undangan Negeri yang melibatkan beberapa orang Esko dan juga ahli lembaga pengarah SADC. Antara lokasi-lokasi lain iaitu di Hospital Pulau Intan ataupun di kawasan Hilir Perak, daerah Manjung, daerah Taiping. Sampai itu, SADC juga menyumbang 400 pek untuk program berbuka di Hospital Besar Ipoh. Turut hadir Ketua Polis Perak Datuk Razaruddin Hussein dan Ketua Pegawai Eksekutif SADC Yohanes Yahya. Pada saya, PRM Perak dan juga Angkatan Tentera yang bersama kita dan Rela APM yang bersama kita sangat bertuahlah. Ada sumbangan-sumbangan yang daripada pihak negeri dan juga JLC daripada SADC Negeri Perak sendiri. Selain daripada itu, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada petugas-petugas kita yang selama ini dah nak masuk ke fasa yang keempat.